pasti sudah tidak asing lagi dengan bihun, bukan? Nah, daripada makan mie instan terus-menerus, coba konsumsi bihun. Selain lezat dan mengenyangkan, ternyata manfaat bihun bagi kesehatan tidak sedikit. Bihun, atau yang juga dikenal dengan sebutan mie beras, adalah jenis mie yang terbuat dari tepung beras. Manfaat bihun didapatkan dari berbagai kandungan yang ada di dalamnya, seperti karbohidrat, protein, selenium, mangan, dan vitamin A. Selain itu, bihun juga mengandung lemak dan garam yang lebih rendah daripada mie jenis lain. Berkat kandungan nutrisinya, konsumsi bihun berpotensi membawa sejumlah manfaat. Berikut beberapa manfaat bihun untuk kesehatan. Menjadi alternatif makanan bebas gluten. Gluten adalah sejenis protein yang umumnya terdapat di dalam kelompok makanan biji-bijian. Pada beberapa orang dengan kondisi tertentu seperti penderita penyakit celiac atau orang dengan intoleransi gluten, konsumsi gluten bisa menimbulkan berbagai keluhan seperti perut kembung, konstipasi, atau diare. Oleh sebab itu, orang-orang dengan kondisi tersebut perlu menjalani diet bebas gluten. Nah, salah satu yang bisa dijadikan alternatif makanan bebas gluten adalah bihun. Sebab, bihun terbuat dari tepung beras yang memang tidak mengandung gluten sama sekali. Memasak energi bagi tubuh. Tubuh kita membutuhkan energi untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Dengan mengonsumsi bihun, energi yang diperlukan tersebut dapat terpenuhi dengan mudah. Ini karena bihun mengandung karbohidrat yang memang berfungsi sebagai pemasak energi utama bagi tubuh. Menjaga kesehatan dan fungsi tiroid. Bihun memiliki kandungan selenium yang cukup tinggi. Salah satu penelitian menyatakan bahwa adanya kaitan antara tercukupinya kebutuhan selenium dengan berkurangnya risiko gangguan tiroid, termasuk yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Menurunkan risiko penyakit jantung. Secara alami, bihun mengandung sedikit natrium yang umum terdapat dalam garam. Berkat hal inilah, konsumsi bihun dikaitkan dengan penurunan risiko terjadinya penyakit jantung. Asupan garam yang berlebihan diketahui berkaitan dengan tekanan darah tinggi atau hipertensi yang bisa memicu penyakit jantung. Jika kamu adalah penderita hipertensi dan diharuskan untuk membatasi konsumsi natrium, maka bihun bisa menjadi salah satu bahan makanan alternatif yang bisa kamu pilih. Namun saat mengolahnya, jangan menambahkan perasa, garam atau bahan lain yang justru bisa meningkatkan kadar natrium. Menjaga kesehatan mata. Sebagian bihun yang dijual di pasaran mengandung vitamin A tambahan atau difortifikasi. Vitamin A bermanfaat dalam menjaga kesehatan mata. Untuk itu, selalu baca kandungan nutrisi yang tertera di kemasan bihun sehingga kamu bisa mendapatkan manfaat vitamin A ini. Nah, itu dia beberapa manfaat bihun bagi kesehatan yang bisa kamu peroleh dari mengonsumsinya. Namun perlu diingat, agar manfaatnya bisa terasa secara maksimal, bihun perlu diolah dengan cara yang sehat pula. Karena relatif rendah serat, maka usahakanlah untuk mengonsumsi bihun dengan makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran. Kemudian saat mengolah bihun, hindari menambahkan terlalu banyak penyedap rasa seperti garam, gula, atau micin. Apabila kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu dan ingin memastikan apakah makan bihun aman bagi kondisimu, cobalah berkonsultasi dengan dokter. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.